menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dalam pergelaran event pesta olahraga di Asia Tenggara Kamboja dinilai tidak begitu berkesan bagi kontingen Indonesia. Pasalnya, Kamboja disebut-sebut telah memberikan kesan yang tak menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dari awal acara pembukaan SEA Games 2023 pada 5 Mei lalu, Kamboja mengibarkan bendera merah putih secara terbalik. Entah apa yang menjadi alasan dalam insiden tersebut, the power of netizen Indonesia yang tak terima dengan hal itu pun seakan membalas Kamboja dengan berbondong-bondong memakai foto profil bendera Kamboja yang terbalik di sosial medianya masing-masing. Diketahui saat ini, pihak Kamboja juga sudah meminta maaf atas insiden tersebut. Tak hanya sampai di situ, yang teranyar hingga viral di sosial media, momen suasana penyerahan medali yang biasanya meriah serta sakral untuk digelar, malah menjadi momen biasa saja. Lantaran hanya diterangi lampu sorot dari mobil karena minimnya pencahayaan dari podium. Lampunya ketinggalan di kosan katanya, jadi pakai ini. Disorot lampu mobil. Padahal momen penyerahan medali emas tersebut diberikan kepada para atlet yang memenangi cabang olahraga atletik yang salah satunya adalah atlet Indonesia Hendro Yap yang berhasil menyabet medali emas dalam cabang olahraga atletik jalan cepat 20 km. Kesan tak menyenangkan juga dialami sejumlah atlet bulu tangkis putri Indonesia jelang tampil di SEA Games 2023. Disebabkan hujan deras yang mengguyur lokasi penginapan para atlet, membuat beberapa kamar pebulu tangkis putri Indonesia mengalami bocor parah hingga air menggenangi kamar. Padahal besok pagi, tim putri Indonesia akan bertanding melawan tuan rumah Kamboja pada perempat final bergu putri. Gangguan jelang bertanding di SEA Games 2023 Kamboja. Ratusan pesilat asal Grobogan, Jawa Tengah ini malah terlibat bentrok di jalanan. Viralnya aksi para pesilat ini pun menuai hujatan dari para warganet yang prihatin dengan aksi anarkis dua kubu pesilat tersebut. Jagat sosial media juga dibuat miris dengan aksi mantan atlet disabilitas yang diketahui bernama Samsul curhat di pinggir jalan sambil membawa spanduk berisikan permohonan bantuan kepada Presiden Joko Widodo agar diberikan kehidupan yang layak. Dalam spanduk tertulis bahwa sang mantan atlet ini pernah mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara Asia Pasifik Timur jauh. Namun, entah apa yang membuat sang mantan atlet ini menjadi terlihat memprihatinkan hingga memohon bantuan kehidupan yang lebih layak. Seorang yang datang ke tempat hiburan dan di situ dia mabok dan kemudian diingatkan saudaranya oleh security. Nah, tapi yang bersangkutan justru melakukan penganiayaan terhadap yang menegur atau yang security-nya. Nah, sehingga pelaku ini menggunakan botolnya dipecah kemudian dihantamkan untuk melukai daripada security atau korban. Pasalnya disangkakan 351 ancaman 7 tahun. Mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisyam Tole saat akan diciduk polisi. Hisyam sempat melawan ketika ditangkap usai menganiaya seorang security di sebuah tempat hiburan malam. Pemicunya lantaran Hisyam tak terima dirinya ditegur karena mabuk. Hisyam langsung menikam security tersebut menggunakan pecahan botol. Saat ini sang security pun tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka parah. Pagi Bestie Obsesi, apa kabar?
kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, pagi ini bersama saya Oki Julian, kita akan memberikan berita-berita yang update dan juga viral di Benali kalau bukan di Obsesi, obrolan seputar selebriti ya. Besti Obsesi ya, pasti jadi atlet tuh membanggakan banget. Pas jadi mantan langsung membingungkan. Ini ternyata ini gak cuma terjadi di hubungan percintaan aja ya. Seperti yang dilakukan sama Hisham Tole dan Samsul nih, mantan atlet sepak bola dan atlet disabilitas tadi ya, yang gak mampu menahan diri hingga mencuri perhatian dan digiring ke polisi. Aduh, semoga atlet-atlet ini atau mantan atlet lainnya nggak ada yang ngelakuin hal kayak gini ya, Besti Obsesi. Fokus pada pencapaian, fokus pada impian seperti para atlet Indonesia yang sedang berjuang dalam SEA Games 2023 yang dilaksanakan di Kamboja ya. Walaupun ada aja kejadian-kejadian di luar dugaan, kayak sebelum tanding harus ngepel lantai kamar dulu, berasa lagi di rumah sendiri atau di kos-kosan ya. Tapi ya udahlah ya, tetap fokus dan kita doakan semoga para atlet Indonesia yang sedang berjuang bisa membawa banyak juara di ajang SEA Games yang sedang berlangsung ini ya, Besti Obsesi. Dan Besti Obsesi beralih ke berita selanjutnya ini, ada joget yang lagi viral. Kalian tahu yang joget seperti ini gak sih? Yang aduh, kayaknya gak cocok kalau Oki joget ya. Tahu gak sih Mas Mulyadi yang viral di TikTok ini ya, akibat viralnya joget ini kan. Mas Mulyadi ini jadi banyak kenal banget nih sama artis-artis Indonesia. Saking terkenalnya nih Mas Mulyadi, kemarin nikah katanya dibiayain sama artis. Sama siapa ya? Sama Baim Wong. Waduh, abis ini kayaknya Baim Wong ini bukan dikejar-kejar sama yang minta uang lagi ya, tapi banyak yang minta buat dibiayain nikah, Besti Obsesi. Kayaknya Oki juga mau ya, kalau 2 tahun yang lalu nikah, Oki minta biayain sama Baim Wong. Namun sebelum kita lihat berita ini, juga akan dikemas dengan berita dari Atta Halilintar yang buka suara perihal kehamilan Aurel ya. Serta ada istri dari Ari Wibowo yang juga buka suara nih, Besti Obsesi, soal rumah tangganya yang di ujung perceraian. Waduh, seperti apa? Langsung aja kita lihat Les Tekeler. Ari itu bukan seorang individu yang pelit, enggak. Ari enggak pelit. Ari itu papa yang baik, dia selalu provide untuk keperluan anak-anak. Dia bukan orang yang pelit. Kalau memang dia memilih memanage keuangan rumah tangga seperti ini, ya aku ikut aja kan. Inge Anugrah akhirnya angkat suara. Ya, setelah menjalani sidang perceraiannya yang kedua, Inge menepis semua rumor soal tudingan Ari suami yang pelit. Menurut Inge, Ari adalah suami sekaligus ayah yang sangat baik. Meski begitu, selama 17 tahun berumah tangga dengan Ari, Inge ternyata tak mempunyai tabungan pribadi. Inge bahkan jarang membeli baju baru dan harus menabung sendiri jika ingin liburan. Yang paling ngenes, saat memutuskan bercerai, Inge sama sekali tak punya uang untuk membayar pengacara. Soal nafkah bulanan, memang aku secara individu dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang merit, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya, makanya. Jadi kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Sementara rumah tangga Ari dan Inge di ujung perceraian, rumah tangga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah justru makin harmonis dengan kehadiran calon anak kedua mereka. Meski tidak direncanakan, Atta dan Aurel ternyata memang menginginkan anak laki-laki. Namun benarkah karena pengen banget anak laki-laki, Aurel jadi ngidam yang aneh-aneh? Buat ibu hamil aman ya, Mas? Aman. Mau berapa daging, Seng? 3. Oh, my lord. Jadi waktu di sepanjang aku tuh kagetnya merindingnya minta apa, karena dikapa kan mintanya. Aurel mintanya anak cowok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Ngidamnya makan daging mulu, jadi tadi malam aja aku nurutin ngidamnya terus mulu, malam tuh harus berangkat habis dari acara. Kaget aku. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh, apa makanan tradisional. Iya. Dia itu daging mulu, akhir-akhir ini tuh kerjanya daging.
baru untuk menghadiri pernikahan TikTokers viral, Muhammad Mulyadi. Namun bukan hanya menghadiri acaranya, Baim juga lah yang rupanya membiayai resepsi pernikahan Mulyadi dan istrinya Suci Ramadhani. Alhamdulillah guys, Mas Baimnya sudah menepati janjinya, memberi resepsi seperti apa yang ada di podcastnya kemarin. Amin. Pas podcast, tiba-tiba saya nanya, emang sudah mau digabung? Sudah. Oh, kapan? Tapi tahu aja. Ya, pas podcast saya nawarin. Mau nggak saya bikin pesta pernikahan? Hadiah dari saya. Ayo, mau. Kalau Baim Wong suka bikin orang lain happy, Dul Jailani justru suka banget bikin netizen iri. Gimana nggak iri coba? Meski pacarannya udah lumayan lama, Dul tetap aja bucin to the max ke Tisa Diani. Pokoknya di mana ada Dul harus ada Tisa. Begitupun sebaliknya. Meski lagi nggak enak badan, Tisa tetap setia nemenin Dul yang mau syuting video klip di Gunung Bromo. Bukan cuma itu, di sela-sela rehat syuting, keduanya nyempetin buat mesra-mesraan berdua sambil menikmati suasana Gunung Bromo. Setia menemani sang suami Vidi Algiano yang tengah berjuang melawan penyakit kanker ginjal stadium 3. Meskipun telah hidup dengan satu ginjal sejak tahun 2019 silam, nyatanya Vidi memang masih harus menjalani kemoterapi di setiap bulannya. Hebatnya, walau sakit, Vidi tetap cerah ceria, apalagi ketika bersama sang istri. Udah, cuman kan memang masih treatment setiap bulan, jadi doain aja treatmentnya berjalan aja terus, pokoknya tetap dijaga kesehatannya lah. Apa kamu atau? Masih lah, belum yang 100% sembuh, jadi kayak doain aja bisa cepat sembuhnya itu sih. Tapi alhamdulillah treatment berjalan lancar, disemuanya juga sama istri juga, jadi kayak